Serta rekan-rekannya ya. Dan kami semangat jajal jaluk support ya. Nuwun sewu sedaya mawon. Jajal tingko pomah aku muni. Tuhono yes nuwun sanggup ora kabeh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua DPI yaitu Bapak Nanti ya, Matur suwun rawuh pun. Angin gue lek ngerti ngiwa sepuluh yo ora iso bro aku bijane ya. Ya. Jajal tak muni. Aku muni gelap sayu to ngono. Yes, ngono ya. Tiga kali iya. Tapi kepinan karaku ngono ya. Mergo kajate iki nggih yakne gelap sayu to. Sing diken karo bapak kami tuwo Marjuni nggih. Persiapan penonton kabeh muni. Reyono omari gegemno. Persiapan. Gelap sayu to. Gelap sayu to. Gelap sayu to. Bapak Gubernur Mahono. Bapak Gubernur Mahono. Bapak Kosandi. Bapak Kosandi. Terima kasih kepada Panya. Untuk yang selanjutnya ya, putaran dari Bapak Kepesan yaitu Bapak Subakat mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak kita Pak Guntur Wahono beserta rombongan bapak-bapak dari Kapolsek dari Koramil semua keamanan. Saya sangat terima kasih. Dan yang tidak lupa para peserta, para jawara yang saya hormati dan saya banggakan. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas diselenggaranya perkumpulan ini. Monggo kita jaga sama-sama karena kita NKRI, monggo kita jaga keamanan, ketertiban ke semuanya. Jadi tidak percuan bermasing-masing, intinya tetap silaturahim untuk kita sama-sama satu NKRI. Kata mati itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ya, yang sudah mendirikan pengarahan-pengarahan kepada kita semua. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Subakat, dipersilakan aku mingguan dulu. Untuk yang selanjutnya, yaitu sambutan, yaitu selaku sebagai pembina paguyuban serjikan se-Kabupaten Blitar dan juga Tumagung, yaitu Bapak Guntur Wahono. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan, yang sore ini sudah berkenan hadir. Anda sudah lama. Beliau kita tunggu-tunggu untuk bisa melihat pertarungan para jawara-jawara. Tiban. Beliau adalah Bapak Ketua DPRD Sanur, Bapak Kusati. Tepuk tangan meriah untuk beliau. Beliau Bapak Kusnadi, ini tadi dari Jakarta, langsung ke Juanda dan langsung ke Blitar. Ini mergo cintane karo panjenengan semua. Para juara tiba. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat lembaga desa, RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Yang saya hormati
Pak Camat, Pak Kapolsek dan anggota, Pak Dan Ramil beserta anggota, Ketua Paguyuban Tiban Blitar, Ketua Paguyuban Tulungagung beserta seluruh yang hadir. Terima kasih. Pada sore ini kita bisa melanjutkan satu seni tradisi yang sudah terlintas lama dan sekarang sudah menjadi besar, dan tentu ini akan jadi kebanggaan kita semua. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan sejak beberapa waktu yang lalu ini kita sudah mencoba menilai, melihat siapa di antara paguyuban-paguyuban Tiban, baik yang ada di Tulungagung maupun yang ada di Blitar, yang nanti akan kita persiapkan luruk dengan Badak Lampung, Lampung Timur. Mumpung ini beliau Pak Ketua DPRD hadir, bagaimana andaikan besok luruk dan turun nang Lampung? Mantap. Kita minta bantuan bis kepada Pak Ketua DPRD. Ini nggak rasa-rasa nih, sak bis, rong bis kurang. Setuju ya? Nah, Tulungagung tae kira-kira rong bis, Blitar paling ora telung bis. Itu yang kita minta bantuan kepada beliau Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Setuju ya? Setuju. Tapi pesanku, pesan saya, ojo nek pendekar teko Blitar karo Tulungagung, nek tampil nang Lampung ngisi-ngisi Blitar karo Tulungagung. Alangkah kehadiran ke sana tidak hanya mewakili Blitar Tulungagung, tetapi menurut pemikiran dan rencana beliau Pak Ketua DPRD ini mewakili Provinsi Jawa Timur luruk nang Provinsi Lampung. Dan oleh karena itu Bapak sekalian, kami mohon dengan hormat, mari kita jaga tradisi ini dengan etika. Ojo nganti enek geger Tulungagung Blitar ki sedulur. Setuju ya? Kalau ada persoalan sesuai dengan tata tertib diselesaikan oleh wasit yang ada di atas. Wes sing iso ora melu-melu. Karena siapapun kita datang di tempat ini ora kanggo musuhan, tetapi kita menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Setuju ya? Sehebat apapun Bapak Ibu sekalian, kita dalam rangka menjaga, merawat, melestarikan sekaligus melindungi seni tradisi Tiban yang kita punya. Mudah-mudahan kesenian yang kita banggakan ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kini wabarakatuh kepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yaitu support dukungan dan juga saran-saran dari Bapak Guntur Wahono yang tidak kurang jelas lagi ya. Kepada Bapak Guntur Wahono dipunawaraken atuhi panuwun. Jajal muni pisangkas muni Bapak Guntur Wahono. Ya sudah jajal tak pengin roh. Mugi dibantu Bapak Guntur karo Wahono ning Lampung. Wis sak samune. Setuju ora? Bapak Guntur Wahono. Yes. Bapak Gusendi. Yes. Sak samune sak bise. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu Ketua DPRD, Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Bapak Kusnadi Bokta Soho Sasano dipun sumangaken. Monggo. Panggilan aku. Ih, matur nuwun MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusdur. Masa aku apa waktu diwirek. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, yang saya muliakan para sepuh, panisepuh,
para pendekar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rahayu, 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 Yaris yang hadir sebagai ketua umum LP2BN. Sebenarnya Nur sudah beberapa kali ngajak saya untuk melihat keramaian acara seni tuban, seni tiban ini. Tapi karena kesempatan yang belum bisa, maka saya mohon maaf bahwa saya hadir kemari dan baru hari ini. Jadi tadi sama-sama dengan Pak Guntur, sama-sama dari Jakarta langsung ke Blitar. Tadi sama-sama dengan Pak Guntur juga ke penataran, dan kemudian diajak kemari ya untuk memenuhi janji saya bisa ketemu dengan para pendekar, para jawara yang ada di sini, dan bertepatan juga beliau-beliau ini diundang. Jadi saudara-saudara kita dari Lampung sudah pernah kemari, dan kemudian kita diminta untuk ya bubuk ke sana. Luruk. Tadi di tempat apa namanya persinggahan nyampaikan, Pak Iki ya opo Pak, kalau terus kemudian kita diundang nggak datang nanti bulan Agustus. Yo, saya bilang ya kudu diparani wong diundang ora diparani piye ta. Ini toh? Heh. Lah iya Pak. Ini seenggak-enggaknya ada 3 bis, bahkan bisa 5 bis. Satu bis saja sudah 20 juta lebih. Lho saya bilang. Wong awake dhewe lho duit bis Mas Guntur. Lah kok enggak digowo sisan. Sudah gini aja Mas Guntur, saya bilang. Saya sebagai ketua DPRD, ini bukan hajatnya Kecamatan Kademangan. Tak bukan hanya hajatnya Kabupaten Blitar dan juga Tulungagung. Ya. Tetapi ini hajatnya Jawa Timur. Pemerintahan provinsi. Ini hajatnya pemerintahan provinsi. Lah kalau hajatnya pemerintahan provinsi, ya aku sih tanggung jawab. Langutlah. Ya sudah seperti itu saja. Ya saya yang bertanggung jawab. Oh nanti Pak begini. Wis salah. Teknis administrasi gak usah dibicarakan. Sing penting ya opo Tulungagung karo Blitar iso udah endangi dulur-dulur nang Lampung. Nah cuman pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur mohon betul kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, Pak Guntur juga sudah menyampaikan, marilah kesenian ini kita jadikan sebagai ajang silaturahmi. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi walaupun kesenian ini keras, tapi tidak melahirkan emosi antara kita. Nonton. Ya. Betul. Sehingga kesenian ini bisa lestari dan kemudian nanti berkembang di tempat-tempat lain, tapi tidak melahirkan kerusuhan-kerusuhan yang tidak perlu. Ye. Sangat ye. Ye. Nah,
kita jaga bersama-sama Blitar dan Tulungagung sebagai satu kesatuan budaya untuk bangsa kita dari bumi menuju pahit. Langatan nggih. Nggih. Saya sering, Bapak Ibu sekalian, Mas Guntur, aku sakjane jelek rene Bapak Ibu sekalian. Nggih. Tapi tidak pernah ke desa ini. Saya itu biasanya sowan ke Simping. Oh, baru 3-4 hari yang lalu juga saya sowan ke Simping. Tapi tidak, belum pernah kemari. Hari ini, nah kenapa saya sowan ke Simping Bapak Ibu sekalian? Sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kepada pencetus Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia. Indonesia. Dan ini harus kita jaga. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita? Kitalah penerus-penerus Mojopahit itu. Ya. Saya pikir demikian, Gih. Bakat, Gih. Ayo kita nikmati kesenian ini dengan baik, tapi tidak melahirkan kerusuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya umumkan transportasi ora sah sisi. Sing mikir wis Pak DPR. Setuju ora? Setuju. Ya, tapi mek omong ya. Bangune. Ya, iya. Nggih, sebenarnya ade manut lek iso budal wong tok. Mergo ayane omah akeh, anake padha cilik-cili, kewane yo akeh. Dadi engko sing nyukupi ben Pak Gusti Lono karo Pala DB RB. Pemain mah cukup tenaga. Nggih, matur suwun. Engko disawani ning khusus penyiar tok. Lah, ini omah omah ini. Nggih. Assalamualaikum, sebuah pengumuman nggih, kagem sedaya ingkang sami rawuh. Kula sewun iki dimerengken. Soalnya penting banget nih tanggal 27 Juni tahun 2023 kirab tumpeng agung penataran Nusantara manggenipun wonten ing candi penataran siap iku jenenge arah-arahan kuwi tukang tiban raketa wong Slawi wong 50 lek gayane apik penampilane apik mening menarik penonton yo disangoni lek ora mening ora wis kita genah niku sang nih, kali sebuah pengumuman HP Oppo sing rumane apa yang ngoping nih, jatuh di atas, di bawah panggung di bawah panitia yang merasa kehilangan HP Oppo silakan menghubungi panitia Madurun ya, terima kasih kepada para semua yaitu Bapak dan Remit, Bapak Babin dan Timnas, Bapak Kepala Desa.